hasil dari penelusuran kontak erat ataupun yang tadinya antigen kita lakukan PCR. Kita sudah menyimpulkan bahwa ada tiga kegiatan utama yang menyebabkan penularan, yaitu pertama itikaf, yang kedua adalah sholat Jumat, dan yang ketiga adalah Id. Kemungkinan besar di situ. Dan kita memutuskan juga agar memastikan pembatasan penularan itu kita lakukan, kita akan terapkan tes PCR untuk semua warga. Ya, jadi selama ini baru ada sekitar 252, ini kan ada sekitar 600 jiwa. Nah, kita pastikan itu dites ya secara cepat. Nah, siang ini kita akan lakukan itu, sudah dikoordinasikan di lapangan. Pak, selain ada penambahan pasien, kan ada yang sembuh juga, ada berapa orang nih Pak? Ada satu orang yang sembuh, ya, yang lainnya masih isolasi, tapi gejalanya ringan saja. Satu di rumah sakit. Pak, mengenai sampel yang dibawa ke Menkes, belum ada kabar. Mudah-mudahan berapa hari ke depan. Pak, untuk pusat yang di Ciawi, apakah cukup nanti Pak untuk mengantisipasi lonjakan lagi Pak? Cukup. Jadi masih ada 34 spare lagi. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang di sana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!